I've been living in a hole in the mountain. Halo sings in the air. Oh, these memories, they keep on following. The devil, he's a rambling man. I've been living in a hole in the mountain. Halo sings in the air. Oh, these memories, they keep on following. The devil, he's a rambling man. Oh, I am a child to keep this inside. Hai, saya Meru, saya ketua pelaksana dari kegiatan Basic Mountaineering Course Backpacker Jakarta tahun 2017. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang telah membantu agar terlaksananya kegiatan ini pada tanggal 11 dan 12 November 2017 di Desa Cikoneng, Cisarua, Bogor. Tujuan diselenggarakannya acara ini adalah memberikan pelatihan kepada para calon pendaki gunung maupun orang-orang yang sudah pernah mendaki gunung agar mereka bisa mengerti apa saja bekal ilmu yang harus dipersiapkan untuk mendaki gunung. Salah satu materinya adalah pengenalan gear yang disampaikan oleh Konsina, pedoman pertolongan pertama gawat darurat yang disampaikan oleh Bulan Sabit Merah Indonesia, juga ada materi dari survival dan navigasi darat yang disampaikan oleh Badan Diklatuan ADRI. Semoga acara ini bermanfaat untuk kalian semua, para peserta dan panitia yang telah ikut serta dalam acara ini. Halo, nama saya Virgo Dirgantara, saya dari Konsina Outdoor Services. Menurut saya acara Basic Mountaineering Course dari BPJ ini acaranya bagus karena materi-materi yang diberikan banyak dan bervariasi. Narasumbernya juga bagus-bagus, selain teori juga ada praktek, makanya itu acaranya 2 hari. Bagusnya karena bisa menambah wawasan dan keilmuan para peserta dalam mendaki gunung. Jadi paling enggak setelah dari sini peserta mendapat bekal menjadi pendaki gunung yang baik. Setiawan dari Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Depok sebagai bidang tangga bencana dan logistik. Untuk acara ini kita memang lebih sering untuk menggalakkan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, simple tapi muatan edukasinya lebih banyak karena banyak aktivitas-aktivitas sekarang di alam terbuka itu tidak berimbang dengan jumlah SDM-nya. Maka itu perlu pemahaman-pemahaman buat teman-teman semua yang punya hobi ataupun punya kegiatan yang ingin berkegiatan di alam bebas, minimal tahu resiko-resiko dan bahaya-bahayanya yang ada di sana dan ditemui. Maka itu sering-seringlah acara-acara kayak gini yang bagus ini dibuat agar memperkecil korban, memperkecil angka kecelakaan dan memperkecil permasalahan-permasalahan terkait dengan kecelakaan ini. Cause time will tell.
Ini dari 100 peserta tadi absen baru kelompok berapa? Kelompoknya mana kelompoknya? Luar biasa loh. Kegiatan ini gimana kesan-kesannya, atau mungkin ada masukan buat panitianya yang model-model kayak kumpet gitu? Bermanfaat sih buat kopi sih, yang gak usah yang manis-manis juga, kita juga terima yang pahit-pahitnya kok. Kita gak punya stok makanan buat dikasih ini terlalu gula manis. Enggak, biar gak diincer aja ntar pas. Oke, bermanfaat banget sih kalau buat gue sih yang cancel, gue nyesel banget. Abis itu dan satu kartu muda. Tepuk tangan dong buat Mas Hendro. Terima kasih Mas Hendro. Indra, Mas Indra. Lalu ada Mas Wahyudi. Iya, Mas Gelapa loh, karena aku biasa udah susah man. Ini ya teman-temannya lah pokoknya. Top show nih kita. Tepuk tangan dong buat teman-teman Nadrinya sekali lagi. Ingin bergabung di organisasi luar negeri, ya saya sih berharap yang ada yang mau sih. Biar ada saingan. Kita ada mungkin juga, jelas nggak akan saing. Misalkan yang termuda dari saya gitu, lebih hebat dari saya, itu harapan kita gitu.
knows, but he does all he can to pretend she's not there. At the library, she looks right over at his books just to see what he's reading. What she'd do for just a taste that took all of grace to try and stir his heart. Even just to hold his hand. Apain dong? Enak dulu dong. Enak dulu. Gimana rasanya? Enak. Rasa kayu ini dibekuk. Asem. Tapi bikin segar. Uangin menggigit. Pencet aja. Gigit aja. Jen, ya Allah. Gak bisa bang, gak pecah. Pakai dua tangan. Nah. Gak bisa. Bisa. Bisa dong. Masa kena bismillah lagi. Kena survival masa bilang gak bisa. Jangan gak tega. Wah. Oh. Sensasinya itu lah. Serot. Serot itu ya, cerotnya. Cerotnya panen juga dimakan. Ini dibuang nih. Bahannya, giginya. Giginya nih. Ntar gigit. Ini dibuang dulu. Ini protein tinggi juga ya. Ntar dibuang dulu. Iya. Nah, kemudian ininya dibuang nih. Dikit doang dong, Bang. Iya, memang. Kalau dibakar mah semuanya banyak. Jadi mau minta banyak. Pakai nasi. Tai-tainya dibakar. Kasih saus barbecue. Sok. Disuapin. Aiy. Enak kan? Gimana rasanya? Jen, mending yang masih hidup, taruh di lidah, jalan sendiri. Kalau gak dibakar tadi apa? Waktu survival ya. Ini kayak gini aja rebutan. Iya. Karena enak. Semuanya nih ada berempat gitu ya. Naik gunung terus survival gitu kan. Jadi ya cari sebanyak-banyaknya makanan gitu kan. Jadi cari sebanyak-banyaknya makanan kayak begini. Jadi harus semuanya harus dikombin, jangan satu jenis saja yang dimakan. Gitu. Karena kalau misalkan satu jenis saja ya efek sampingnya nanti bahan kelelahan ya kan, terus enggak semangat lagi kayak gitu-gitu. Nah, ya. Rasanya coba emang lo. Lu udah dateng rumah. Apa rasanya? Tipis. Rasa daun. Rasa tawar. Jadi si airnya kan keluar. Jadi seperti menampung lah. Bisa lah kita kombinasi. Tapi untuk memperoleh air, jangan terpaku dengan satu jenis tumbuhan. Iya. Dengan yang lain. Kalau misalkan cuaca hujan, lebih bagus. Bomin gitu. Jadi direbus aja dalam misting gitu kan, dalam misting diiris-iris gitu kan, kecil-kecil, kasih garam, udah makan sampai mendidih. Sebenarnya sih dibilas dulu, habis direbus kan, terus dibuang airnya, rebus lagi, baru bisa makan. Jadi dua kali rebus ya? Dua kali. Biar cahayanya masuk. Jadi kan hewan tuh biasanya dia ngejar cahaya nih. Tugas lah kita. Jadi dia nanti ketika dia masuk nih ke triggernya ini, pasti dia larinya ngejar cahaya nih. Ini kenapa diturun? Jadi dia kalau dia loncat-loncat dia ngegas tuh nih, bisa keluar. Ya, ini bivak, salah satu survival kita, jika kita tersesat. Ini namanya pohon tipus. Bukan tipus, kalau tipus dari. Sudah bus, gitu kan. Ini sama bunganya ya, dalamnya ya. Nah, itu juga direbus. Ya, kami dari Tawa Nadri yang diminta oleh Jakarta Backpacker untuk mengisi materi atau kegiatan yang teman-teman buat perihal navigasi dan survival. Dan kebetulan kegiatan ini sudah yang kedua kalinya dilakukan. Untuk yang pertama kami juga saling koordinasi dan memberikan satu saran bagaimana materi yang nanti akan disampaikan itu bisa tercapai sasarannya kepada si audiens. Akhirnya dipilihlah tempat lokasinya ini di kawasan Gunung Kencana, tepatnya di Desa Cikoner. Untuk materi survival memang betul
dan navigasi itu harus dimiliki oleh seorang penggiat pendaki gunung atau di alam terbuka lah khususnya. Ya, pesan dari saya nambahin, pelajarilah hal-hal survival, tentang navigasi, tapi hindarilah keadaan survival sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk BMC 2017, top! Seru! Big Eats! It's the best! Top! Luar biasa! Luar biasa! Oke, mantap! Keren! Seru! Berbahaya! Canggih! Mantap! Dahsyat! Mantan! Keren banget, sumpah! Amazing! Semangat pagi! Udah pada capek ya? Semangat. Jadi semangat. Pokoknya semua sehat sekarang. Siap untuk pulang ke Jakarta? Siap. Gimana keadaannya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana tanggapannya tentang event ini? Super sekali. Kalau ada yang lagi mau ikut? Kalau dibikin lanjutannya lagi mau ikut? Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kaget sampai sini panggil emak. Biasanya teman-teman gue panggilnya bunda, anak-anak gue panggilnya bunda. Bunda. Ada yang panggil gue mama loh. Oke. Terus terang, aku last minute banget start untuk kegiatan ini. Pagi-pagi tiba-tiba lihat postingan Bang Edi itu ada acara ini. Langsung deh, gimana nih caranya gue biar bisa daftar gitu, bisa ikut gitu. Sementara yang gue pernah denger untuk daftar kegiatan ini gak boleh ada nama telepon, lebihnya cuma WA ya, kalau gak salah gitu. Gue gimana caranya gitu, gue baca entah aku masih sanggup atau enggak dengan usia aku gitu. Ya aku pas itu juga tahu ya, siapa tahu juga bisa menggandeng alat-alat perusahaan outdoor lainnya dan akhirnya dibikinnya kalau sekarang 150 biasanya cuma 50. Minta kameramen enggak ada enggak sih ya mana? Jom yang gila-gila yang tepat. Beneran lah, beneran. Tadinya karena ngomongnya kepanjang juga nggak jadi. Ini aku salim aja ya. Kita ya kamu kalah. Salim. Beri tepuk tangan dong, kamu kamu. Kevin ini bundanya masuk di kegiatan 13 dan dia aktif banget kegiatan BBJ. Jadi bundanya aktif. Jadi mulai ngajak ya. Yeah. Terakhir main bareng sama kita ke Semeru. Yang dari sana biasa kelas ya. Lagi. personal equipment itu pertama ya carrier, tas buat sendiri, carrier, jacket, kemudian pakaian sendiri, ya, celana, sepatu, sarung tangan untuk grupnya, tenda, alas, personal equipmentnya masih kurang ya?
Jadi ngapa dia lintang utara atau selatan atau bujur timur? Jadi kalau untuk bujur itu dipakai memang paduannya memang bujur timur, nggak ada bujur barat istilahnya. Sedangkan kalau lintang utara dan lintang selatan itu karena garis ekuator yang membelah bumi jadi dua. Abis ini kita keluar, kita bersama-sama bersama sambil keluar semuanya. Kami berdua, saya Acit, saya Henry, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandengan tangan, gandengan tangan kakinya. Satu jasa cinta selalu